Oke. Tiba-tiba ada. Dibatakan. Ya sudah memang disiapkan. Oh udah disiapkan. Ya. Bentar lagi juga ada yang minjem duit kok. Tenang. Boleh Ki, boleh berdiri nggak? Udah. Ki, ini spesial ulang tahun Andre ya. Ini talk show ya. Silakan tepuk tangan buat Kiki. Semalam gua makan bakso. Assalamualaikum dong, ini Tokso. Jawab lu wawe-wawe aja. Tapi gua senang banget gitu diundang ke Ini Tokso. Karena Ini Tokso adalah salah satu program TV terbaik dan inspiratif se-Indonesia. Itu kata Kang Sule. Gue mau ngucapin Uni selamat ulang tahun buat Pak Andre Taulani. Tepuk tangan dong. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak subscriber. Belum bisa ngalahin itu tuh, Atta Gledek. Asya apa Atta Gledek. Dan Pak Andre ini, buat yang belum tahu, beliau ini kalau misalnya ulang tahun selalu mengadakan sebuah perayaan, ya kan? Party-party santuy gitu. Kayak tahun lalu gitu, gue pernah lihat di infotainment. Jadi pas perayaan ulang tahun Pak Andre, beliau mengundang grup musik idolanya, yaitu Kahitna, betul? Betul. Dan beliau tuh sampai duet bareng. Tapi Stinky gak diundang. Gini Pak Andre, maksudnya tuh apa sih? Berharap apa sih duet-duet sama Kahitna tuh berharap apa? Berharap dia dijadiin vokalis Kahitna? Jangan! Ntar Kahitna bubar lagi kayak Stinky. Tapi saya tuh hormat banget sama Pak Andre ini. Hormat banget karena beliau ini ya jadi vokalis band berhasil. Sekarang jadi pelawak juga berhasil. Cuma satu yang dia gagal, jadi wakil wali kota. Gak apa-apa, gagal mah wajar, gak apa-apa. Pak Andre gak mau coba nyalonin lagi. Biar ngerasain gitu gagal dua kali. Terima kasih saya Kiki. Buat Sule gak ada? Boleh. Ah? Boleh, coba. Silakan. Ayo dong, kan roasting ini talk show semua. Sule, Andre, Anggika, Mang Saswi. Ujek. Kecuali Bolot, gak denger. Gak mempan kalau Pak Haji. Iya. Tapi susah gak sih, Ki? Jadi komika roasting gitu-gitu? Susah-susah, gampang sih sebenarnya. Karena kita harus observasi dulu tentang orang yang mau kita bahas. Benar. Ya, terus ada latihan dulu, open mic dulu sebelum bisa tampil ke depan gini kan semuanya perlu latihan. Di komunitas itu di sendiri. Komunitas, betul. Dicoba di situ dulu untuk nanti selanjutnya show gitu ya. Stand up comedy itu punya komunitas seluruh Indonesia.